No one is born a great cook, one than by doing. Ya, kata-kata untuk hari ini. Harap dapat belajar sesuatu. Cewa. Okay, hari ini saya nak masak kari ayam kerisik. Mula-mula saya nak masak nasi dulu. Okay, kalau korang suka makan beras apa ya? Cik komen di bawah. Okay, beginilah kegiatan kita sehari-hari. Kalau tidak masak, cuci baju. Kalau tidak cuci baju, kita menyapu. Okay, bahan-bahan ni kita guna bahan yang sedia ada di rumah macam biasa. Ini kita buat kari ayam kerisik yang super-super simple. Faham? Murid-murid? Kita cuci apa yang patut. Cuci bersih-bersih ayam sebelum kita masak. Kalau ada limau, kita boleh perah limau untuk buang bau hanye. Okay. Kemudian, kita start masak. Kita tumislah bawang ni dulu sampai naik bau. Pasti semua orang tahu sebab pernah buat kan? Ya sudah, jangan marah. Kita cakap je. Okay, lepas tu kita letak bancuhan kari. Ini saya ada letak sedikit cili biar warnanya menyala gitu. Okay, kita masak sampai pecah minyak. Bila sudah pecah minyak tu, kita bolehlah isi apa nama tu ayamnya. Lupa pula itu pelakut utama dia adalah ayam. Sini saya tidak menggunakan 3 sekawan sebab 3 sekawan sudah habis. Kita guna yang ada-ada saja. Kalau yang ada, berapa cari yang tiada? Okey, kita masak macam ni. Aduh, tergiur pula. Kali ni, request by adik bongsu. Katanya sedap, jadi kita masak lagi kedua kali. Letaklah secukup rasa, garam. Apa yang ada di rumah saja, tambah saja biar rasanya sedap dan mantap. Alright, kalau korang suka kari ni berkuah ataupun dia kering-kering sedikit ke macam mana? Kalau saya, mana-mana pun boleh. Asal makan. Makan je kejauh ni kan. Dan kita masukkanlah kerisik. Senang saja ini. Kita masuk juga santan bagi dia rasa dia wow. Tapi kalau tak ada santan, boleh ganti dengan full cream ataupun susu lah, susu cair. Dan kita masak tahu. Itu saja. Bye.